Oke, ini saya mau buka paket loh, mana goloknya ini. Ya. Saya sudah siapkan kabelnya biasanya. Ini mouse-nya juga saya sudah siapin. Ya, segini. Kelihatan ya. Oke. Ada tulisan barang mahal. Ya, kelihatan begini kan? Ya, kita putar dulu. Ya. Enggak dapat tas kayak ini kalau begini. Oke, langsung buka aja ya. Udah sih, lagi kan? Udah. Nanti kita lihat lagi. Ini kita bagi dulu. Saya ini bisa tak singkirin dulu. Oh, kelihatan kurang dikit. Oke. Selamat. Kata laptop Toshiba. Bentar-bentar tasnya. Untuk saya Toshiba juga. Toshiba berjin apa mas? Oh, cuma selembar doang, guys. Tebal. Toshiba Portek R30A. Sama dengan yang kemarin saya tawar. Ini Portek. Bukan dinamo, ya kan kalau ini. Oh. Sama dengan yang kemarin saya tawar. Ya. Oh, tidak saya sebut nih. Tuh, ada gini. Ya kan? Kemarin tuh saya tawar dia itu 2,5 juta loh. Ya, itu berapa? 1,6 juta. Emang aku sih biru-biru apa? Iya. Ya, Portek R30A sama persis yang kemarin. Aku emang apa? Oh, saya tawar 2,5 juta padahal tuh. Dia minta 2,8. Ini buat ini kayak mos gini. Kayak mos gini pengganti nih. Ini punya saya. Yang dari dia mana ini? Kamu masih ada batasnya enggak? Bah, di tas. Kami. Portek ini. Meisuk. Ah, maksudnya lagi di video ini, di sini. Mana sih? Ini lagi video, jangan diganggu. Lagi unboxing, ngerti nggak kowe? Kim digile. Oh, Kim apa pikiran? Tiga puluh tiga remain. Ini Windows berapa ini? Oh, jelasnya kayak Windows 7 udah nggak ada pengamanan. Ini
sama persis. Wae penjual kemarin aku tuh udah nawar yang ini di sini langsung. Itu dia tawarkan tuh 3.200.000, tawar 2.500.000 tidak dikasih. Karena cuma tuh saya punya Toshiba aja. Dia terus saya mau dikasih yang porte kayak begini. Ini termasuk besar gitu ya mungkin. Untuk kayak ini. Di sini mana? Ya, apa di sini ada nomornya ya? Nomor ini registrasi itu. Registrasi Windows. Pro Windows 8. Pro Windows 8 Pro. Kalau secara ini ya tidak bisa di ini secara detail sekali ya. Ternyata Peggy ya, cuman Windows ini Windows 10 kan, Windows 7 Windows Pro, Windows 10 Enterprise. Habis C. Ini habis berapa? Ini 4 giga. Sama enggak itunya ya? Kita chargernya ya. Ini tahan berapa menit? Masih bisa lihat nih. Hujan. Keren nih. Ini. Oke. Ini chargernya kok enggak ada tulisan Toshiba ya? Lite tulisannya Lite. Ini bisa juga sih gitu. Sebenarnya saya buat kayak mouse ini tuh. Cuman itu doang yang masih mendingan begini ya. Ini ada CD-nya nggak sih ya? Kalau yang model ini, nggak ada CD-nya. Ini baterainya sehat sih kalau menurut saya ini. Mister ya. Masih kapan? 278 giga free free di wow. Ini apa nih?
masa keramiknya enggak. Enggak rata ya. Ini habis 320 dah. C doang. Saya ini udah pro. Pro-nya itu berapa nomornya? Biasanya saya di sini ada nomornya dan nomornya itu terluka ini. Terluka, bre. Terluka ini di lem bekasnya. PG itu apa? Made in China yo. Kira bisa bikin tapi dalamnya asli dah. Kita lihat berapa menit dia ngecas. 1 jam 18 menit dicas. Bunyi orang ada sisi. Bunyi. Ini ada CD-nya, tapi CD-nya enggak mau. Ini tetap ada kekurangan. Tampilannya kayak Windows 7.
Enggak sih, kecil memang, kan saya bilang layarnya kecil. Nah, aku demennya sama Toshiba tuh begini. CPU-nya itu bisa nol. Penggunaan CPU-nya. Tapi sebenarnya harusnya memang diinstal ulang. Bekasnya ya ada cacatnya, panas banget nih. Di sini bekasnya nih pecah, pernah pecah di sini. Ini recycle di sini recycle. Saya juga nggak berani pakai begini terus nanti dikonekkan ke internet terus masukin akun-akun saya nggak berani. Tetap harus dihapus dulu. Terus saya nggak tahu ini punya siapa, orang bener apa tidak, saya tidak tahu. Ya kondisinya seperti ini, saya beli 1.600.000. Sudahin aja lah ya. Ini gambar kok kelihatan putih doang ya. Oh ya.